Sempena meraikan bulan yang mulia dan penuh barakah ini, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berangkat menghadiri majlis berbuka puasa bersama rakyat. Baginda turut menyampaikan sumbangan hari raya kepada anak-anak yatim, fakir, miskin dan saudara baru. Serentak itu juga berlangsung perasmian masjid di Kampung Perepat, Kapar, Klang. Dalam majlis ini, seramai 97 asnaf fakir, 210 orang asnaf miskin, 150 orang asnaf mualaf telah menerima sumbangan sebanyak RM500, manakala seramai 150 orang anak yatim menerima RM100. Saya rasa teruja jugalah, pasal saya ni orang susah. Apa yang diperlulah, kadang-kadang nak beli ubat ke pasal data sehat, untuk jaga kesihatan. Terharu dengan gembiranya lah kita dapat sumbangan daripada Sultan Selangor sendiri untuk persiapan untuk air raya untuk anak-anak lah. Untuk mak, gembira, alhamdulillah, terima kasih kepada semua penerima yang memberi zakat lah kepada ibu saya. Dengan zakat yang diberikan memang dapat banyak membantulah untuk mak saya. Saya rasa gembira dan bersyukur saya dapat belanja hari-hari raya dengan anak-anak. Untuk saya ingat untuk anak saya sekolah kan. Untuk belanjaan raya sikit. Selesai berbuka puasa, hadirin menunaikan solat isyak dan solat tarawih. Hari sama Menteri Besar Selangor, Azmin Ali.